kan bahan-bahan yang kita butuhkan yang lain. Liong lah, siang mata, siang babi, siang apa? Itu, begitu lahir tuh, lahirnya lain-lain. Yes, bukui segini tuh ribuan tahun Cina, bikin dia bikin. Rajin ya? Dari sejarah. Kenapa ya orang Cina bisa pada rajin-rajin bikin gitu ya? Emang udah darah daging. Konsisten gitu ya, konsisten. Maksudnya nggak mau kalah gitu. Ini kata-kata buahnya biasa-biasa. Nggak salah, ini banyak. Nggak salah. Nggak salah ya. Gua bukan orang pendatang, pejabat. Oh, pejabat. Tentara gua sebenarnya. Oh, sebenarnya. AU apa AL? Apa AD? Pendarat. Pendarat. Oh, soalnya koramil ya? Koramil. Enggak, gua operasi masuk. Kalau orang gua tutup. Ringkasan. 25 jenderal. Oh, iya. Jumlah. Kita ambil ke kiri apa? Kanan ya? Oke, sebentar. Berarti kalau yang sono Sunter Agung namanya. Enggak tahu. Oh, saya enggak tahu juga tuh. Biasa saya mainnya di dekat Setianegara. Oh, Setianegara belakang. Iya. Ya, sebenarnya mudah, enak sih mobil enggak capek. Kalau gua sudah kuat. Lumayan kan 15 jam pernah jalan naik mobil. Satu sendirian aku baru sama lu. Ah ya, serius. Kayak apa mukanya? Ini pilot. Biasa-biasa ya mukanya. Iya. Namanya siapa? Menar. Oh, ada yang cewek juga? Gak ada nih. Semua cowok semua? Ini apa ya? Ini yang kedua? Ini dia. Yang tadi. Ini sekolah di ini. Filipin. Oh, waktu di Filipin. Oh, hebat ya. Gua lagi jatuh. Kalau gak dia mau sekolah mereka. Tadinya. Lagi jatuh tadi. Filipin gratis kan? Enak aja. Bayar juga? Hampir 2M loh. Masa? Lu tanya tuh yang paling malu. Aduh, lu sih capek. Enggak, yang mahal kan setahu saya dokter kan? Deh. Pilot mahal? Mahal-mahal pilot. Masa sih? Tanya orang aja saya. Lu jangan tanya. Ini saya kaget loh. Bisa 2M. Kaget loh. Sekarang mana dapat lagi? Sekarang berapa bisa? Kira-kira. Lebih lah. Bisa. Itu di 3,5. Itu berapa? Amerika lu bisa. Habis 5 kali. CM lu. Iya, 4-5M ya berarti ya. Temen saya makanya ngambil bahan bisnis dia sih. Dokter. Saya nanya biayanya berapa? Ya hobi. 3M, 4M. Oh, wajar lah. Nah ini pilot, kata saya bisa mahal juga ya. Iya. Satu tapi kan yang pilot ya. Yang lain gak ada yang pilot lagi? Enggak. Kalau ada yang mau pilot lagi kasih gak? Gak tau lah, sekarang udah gue gak ngurusin gitu. Berapa tahun tuh? Sekolah 2 tahun ya sekolah kita. Sekolah 2 tahun 2M? Mahal juga lah. 1,7 sudah habisnya, 1,6, 1,7 dulu. Oh, tahun berapa sih? Kalau nggak ada China, nggak bisa masuk. Dia lurusan di sini, dia lurusan nih. Ah, yang 3-4 tahun, 5 tahun lalu. Ah, 1000 orang di Indonesia, ngedal negara sini. Pilot tuh, lulusan pilot, nganggur. Iya. Dia sempat nganggur ya? Dia sempat nganggur ya? Apa? Sempat nganggur gak anaknya si Asup? Nganggur sedikit, nggak lama, berapa bulan. Lama juga lah bulanan. Sutioso dia, waktu itu jadi nyoba. Bin terakhir. Oh, bin terakhir. Oh, jadi bisa masuk ya? Dia juga membelain. Nah, ini hakim. Oh. Hakim tinggi. Iya. Dia punya temennya hakim tinggi juga. Terus cewek. Mantunya terjadi heresi ya. Oh. Bisa masuk makanya gara-gara itu. Tapi enak ya. Gak bisa disobok gitu kan. Iyalah. Ya masih ada orang dalam. Bukan dulu. Bukan. Jadi gimana? Tetap di itu. Ada pelicin masih ada. Pelicin pribadi yang ini. Oh. Tapi kalau buat di ACC itu nggak sembarangan, pilot sembarangan. Di atas itu main-main loh. Iya. Lo orang bodoh lu bisa kok pakai itu gini kalau kurang pinter. Meninggal. Mampus lu. Ini mana nih? Lurus, lurus. Lurus aja ya. Oke deh.
Dia biasa mainnya di MAG, Su. Hah? MAG. MAG apa? Harta Gading. Harta Gading. Oh. Gua aja buka dulu kodok tergede lah. Dia punya siapa sih MAG itu? Gak tau. Gak kenal, kenal ya? Oh. Siapa yang gede gua dah. Apanya? Di lantai. Oh, oke, okay. Cewek Cina ya. 80. Oh, dulu ya? Dulu, tahun 2000. Berapa lama juga lu. Ini berapa sekolah di sini rumah? Gua gak tau gua. Yang depan-depan sini, depan. NJOP-nya berapa? Gak tau gua gitu. Gak tau ya? Gak tau. Ada, gocap cewek. Lebih gak sih? Gak tau lah. Gak tau ya? Mahal juga. Karena rencana dulu pengen beli kayak gini nih rumah. Ya, lu masih buat orang tua, ya kan? Gak tau juga berapa. Iya. Terus saudara lu? 5, Su. Saudara pertama. Berapa? Pertama, Su. Walaupun bersamanya. Iya. Adik saya masih banyak, Su. Laki? Masih pada sekolah. Cowok satu doang, kayak. Cewek semua. Astaga. Makanya. Ya, baru gitu. Gua 11 anak. Gua lebih banyak lagi daripada mama saya. Berapa biang, dong? Hah? Cewek semua? Cewek banyak. Cewek banyak. Cowok? Dikit. 4 doang. Oh. Paling kecil ini. Ini ya? Yang mana? Yang kelima? Pilot. Oh, yang pilot. Oh, anaknya. Masuk banyak juga ya anaknya. Cucu berapa sih? Ya, gak berarti kan bodo amat ya, Pak. Udah lebih banyak lagi, mungkin 30 ya. Gak ada. Gak sampe. Sini rame nih. Iya, dia masjid ya? Hah? Oh, iya. Masjid lah ini. Masjid. Cina ya, kan? Tuh. Cina gila tuh. Kenapa? Buka masjid. Siapa sih? Ini cabai. Oh, ini cabai hijau. Waduh, rame kan main. Iya. Alhamdulillah tuh sampai sini sampai. Kenapa bisa rame tuh, Sup? Kira-kira. Tapi ya makan wana tuh angkor semua. Orang badan ngerti sih. Enggak tahu sih. Kenapa ya bisa gitu? Mana zaman dulu mah tai semua pada korup maksudnya. Triliunan nih. Ya. Hebat tapi ya. Alah, lu lah bintang gua aja polisi. Sabu aja dia ditukar separuh tukar. Apa? Mana, Sup? Tawas rumahnya terus, sih terus. Iya, ya. Oh ya dah. Aku nyak lewatan doang kan. Enggak apa-apa ya. Cuma motor lah. Saya ambil kiri aja ya. Lebih ya. Biar lebih ini. Iya. Lebih dekat gitu kan. Nah. Banyak ya sih asup pengalaman ini masjid sialan nih. Kenapa dia? Masjidnya Cina. Iya. Siapa sih yang bikin ini? Tahu tuh ada nama gua enggak lagi. Ini ada lampu hijau. Nah, ya. Gede loh masjidnya. Emang gede-gede dia. Dia rumah pribadi tadinya ya. Nggak tahu. Cuma direnov sama dia. Gue juga gila Cina gila. Emang si Asuk agamanya apa? Buddha, Pak. Oh, Buddha sekarang. Cina. Tapi nama Samuel. Nggak tahu sejarah lah. Kenapa tuh? Tidak. Namanya beda soalnya. Beda namanya. Padahal gue dulu akad nama. Waktu yeah. Itu gue malah ada agama. Oh. Jadi sekarang udah ada agama? Ada, udah. Nih lagi bagi-bagi takjil kayaknya. Anjing. Musoba. Jalan aja lah. Punya si Ramli. Tuh. Boleh, Sup. Mesti banyak yang mengampuni orang. Ya. Sudah tahu sih. Apa-apa, Sup. Maksudnya dia kan juga. Segala bantu lagi kerusuhan tuh atau jatuh kita berapa hebat. Iya. Pemposa segala rampok. Cik, gua nanti kalau bisa nggak mau ada Cina di sini. Sok dia. Tapi saya sekarang dagang gitu-gitu ya sama orang mana semua karyawan juga pakai orang mana. Iya, karyawan. Mana Sup? Mana? Terus aja. Maksudnya, oke deh. Ya, maksudnya ya sekarang juga mereka kan jadi ibaratnya juga ya nurut lah. Bukan kayak zaman dulu. Tahu saya pom bensin sini juga tahu. Kan lagi ini pernah mau dijual ya? 8,5 M ini. Belum sama ininya ya sama iya, apa gua malam gua dulu mesti mobil gua kayak liwatin dikit ke kanan yang mana bapak. Oh yang itu ya ini rumahnya kanan. Mas ya belakang sini tapi kan nggak bisa belok langsung di sini tuh oh situ tuh. Yang hijau ini oh yang ini rumahnya iya, yang ini nih iya. Oh yang itu tuh komplek Tirta. Oh itu komplek Tirta. Ya udah dah terus anterin dah biar nggak susah kan jalan kaki sakit lagi ya kan. Di sini ada speedboat juga ya, Suk ya? Hah? Speedboat. Wah, ada speedboat. Speedboat bukan yang main itu. Karena ada ski. Ski ya, speedboat itu ski maksudnya. Berapa duit ya? Iya. Wah, pengen pada api. Perhatiin. Oh. Jadi anak pada yang masih tinggal sama si Asuk.
satu aja. Oh satu doang. Oh. Pilot. Oh yang pilot doang ini tinggal. Kalau aja gede gila 40 tua. Oh iya sih ya. 50. Oh. Jadi yang ini belum nikah. Ya, kalau untuk kebuat lah biasa. Masa sih? Oh, masa. Udah tua gini. Udah 26 udah tua loh. Belum yang laki dong gile. Waduh. 30 baru. Acap baru. Baru satu. Tapi dia umur kebong-kebong udah ada yang berhasil punya anak satu gitu dua. Apa nggak ketahuan? Apa? Punya anak ya? Nggak ketahuan kali. Iya lah, bener. Ah, apa pacaran gitu? Tinggal pacarnya ini di sini. Iya itu apa? Inilah kebong-kebong sama Levan lah. Iya sih. Dibolehin ya sama bapaknya? Balik. Nggak ini dibolehin sama bapaknya nih. Ah, bebas gue mah. Oh, jangan atuh Sumi. Dan kasih lah. Kalau dia bukan anak kecil lagi. Eh, saya kira ada pauganya. Siapin. Cuma sekarang lain. Aduh, lu. Kenapa tuh? Saya mah belum pernah suka kayak gitu, Sumi. Kayak lu zaman dulu tuh, Bapak. Orang, tau gak? Tahun 50-an. Gak tau saya. Dari rumah. Zaman Belanda, saya merdeka. Teratur, ngerokin, jual kain. Oh. Itu kecil. Kalau kayak warung, mau itu. Cuma besi. Oh. Udah menurun karena udah habis semua capte. Iya, garu-garu. Saya punya akung itu kan dari Konghu dia. Akung kan. Konghu. Tapi dia enggak main besi. Dia wong marganya. Wong, main apa dulu Konghu? Nganggur dia terakhir. Iya, itu coba Belanda dong. Iya kali ya kan. Enggak tahu juga saya. Pokoknya kaki iya, saya enggak tahu harus kecil. Enggak, saya kaki saya nganggur terakhir dia. Jadi dia jadi supir dia terakhir. Supir taksi. Ngkong lo? Iya. Supir taksi kayak Bluebird gitu. Zaman dulu. Bukan dari Tongsu datang dong. Lahir sih. Atasnya lagi, di atasnya dia lagi. Mungkin ya, tiga ada. Tiga di atasnya dia. Tapi Konghu dia darahnya. Hmm. Mana ini? Di sini. Kiri ini. Ini ya? Iya. Mana ini? Lagi tuh sudah letter S. Oh, 50 meter. Oh, kiri. Itu udah ada motor keluar. Ah, itu ya. Tuh ya ada masuk motor banyak juga belum balik pilih udah kok bisa banyak kali itu orang serem banget 7 orang itu ah, saya hitung negara gembel kiri iya masih di luar tuh komplek 4 juta oh iya kok mau ada buat terserah gue ada dendam jangan sup nih tapi kita dari ya depan mukanya nggak kasih lihat oh iya ya jangan lah maksudnya juga pada luar iya. Dalam lah luar dalam harus mengalami karena lo nggak rasa jadi biasa kalau lo kan belum pernah dihina iya tapi saya juga ini kan saya ibaratnya kan mata saya sipit begini saya dari sekolah saya dapat penghinaan dari teman-teman lo ini saya sampai sekarang temenan baik sama mereka udah nggak ada masalah musuh musuh yo ya ya ah belum mana sih kiri lagi kanan buntu kanan. Ini komplek buntu oh komplek buntu nggak banyak 50-an oh. Ini paling tua gua satu jam oh, yang lain kepala tiga ya hanya berapa orang oh. Yang lain lima enam si umur ya kalau iya. Gocap lakcap yang tinggal sini iya sasuk rumahnya mana tuh tikungan lu tikungan dalam juga ya berarti ya dalam lagi nih kanan lagi kanan oke deh sampai dah. Kanan sampai dah di rumah pelihara apa sup anjing oh, anjing aja lah betul anjing apa sup herder gua sendiri itu iya udah ada anak lagi ini nih rumahnya iya ini apa yang itu ini udah oh ini garasinya oh, iya. Lu masuk atret keluar ya ntar bisa ayo nggak apa sekarang aja oh ya udah masuk dulu nih ya kalau dari situ bisa nggak buntu percaya saya yang bisa keluar di situ. Oh situ. Ini saya oh, masuk dulu nih ke rumah. Jangan ngapain atlet aja lu bisa parkir bisa langsung. Oh iya dari sini aja ntar. Udah masuk motor. Enggak udah ada lu maju dong. Aduh, maju. Oh ini rumahnya. Bukan udah. Aman. Mundur. Udah atlet. Ada mobil ya belakang nggak ada. Ada sih. Ya kosong. Awas belakang. Iya. Terus. Ya maksudnya begini kan tadi. Udah. Terus. Iya udah. Kiri. Iya, ini mau bisa, Sup. Tuh, belakang mobil. Makanya, ini. Nah, ini rumah gua sampai sini nih sampai belakang. Ah. Nah, nih. Oh, yang di hook kiri. Kalau rumah gua belakang gua depan yuk. Oh, oke deh.
Masuk, aku mau jalan lagi kan. Oh, mau jalan ya udah. Iya, dah sip dah. Sampai siap ya. Ya, sama-sama. Dah. Besok jam berapa ada di situ? Besok kemungkinan jam 1 dah. Jam 12 jam 1. Dia cepet sih kerjanya ya, tadi. Si abang itu tadi. Sibuk, dibilang sibuk aja kali sibuk malah lu ditinggal-tinggal gua tahu. Gitu ya. Biasalah. Sama gua di tangan gua bulan tahun, gua aja lagi. Eng baru gua jajan. Itu masih malam gua keluar lagi nih. Oh, sini kemana gua keluar? Mana itu? Cari teman aja biasa oh. di Mangga Square. Oh iya. Ya, asik ya. Naik apa sih nanti? Mobil ini. Ah? Grab. Nah, ini sih. Gua punya. Udah dijual. Oh, iya, jual. Gua aja yang punya. Oh iya. Ya udah. Oke deh. Oke. Sip, kamu sih ya, Yusuf. Ya. Ya, sampai ketemu lagi ya, Suk. Yuk, duluan ya. Salam sama anaknya, Suk. Oke, guys. Aku juga baru tahu nih rumahnya dia. Agak dalam-dalam juga ya. Dalam lagi. Uang pelan-pelan ya, santai aja nih, soalnya gangnya agak sempit guys di sini. Aku mau santai aja sih dari tadi. Kaget juga guys, aku hari ini ngantongin 100 ribuan gara-gara itu ya. Ah, ini masalahnya nih sekarang adalah nomor rekeningnya si Afif tadi belum gue top up juga. Sabar ya, kita top up dulu guys. There we go. Soalnya aku tadi juga kaget guys, sasuknya kayak lu mau pulang kemana? Oh, saya mau pulangnya ke daerah ini, ya kan. Nah, ngobrol-ngobrol, akhirnya nyambung dah. Kayak gitu ya, udahlah. Apa guys, kita saling berbagi canda dan tawa dan keceriaan bersama channel ya. Bang, mari bang. Ya, si Mas Okta memang udah waktunya pulang guys. Nah, ini aku lupa guys. Ini kucing. Ya, ini termasuk cepet sih kerjanya si abang tadi ya. Kalau dilihat tadi kan kelihatannya bagus ya, tapi saya nggak tahu hasilnya besok gimana. Apakah luntur atau enggak? Nggak tahu juga ya. Kalau mama saya bilang katanya bagus, kerjaannya bagus, senang aja. Ya aku percaya aja guys. Tapi kalau misal mama aku udah ngomong kayak gitu, udahlah, percaya aja dah. Susah juga kita. Barangkali kalau kita nggak percaya kita jomel guys. Kita percaya aja kalau masih dong. Awalnya kita nggak percaya guys. Yang paling lucu yang bapak tadi sih emang fix. Dia bilang gini. Jadi gimana? Enggak gimana pak. Dan yang paling lucu lagi si Tommy guys. Tom, rekening lu udah jadi Tom? Ah masa? Udah Tom, lu lihat nggak? Enggak. Ya, gua gaplok juga lu Tom. Kebetulan ada Tommy. Tapi nggak apa-apa lah. Aku orangnya slow aja sih. Kalau misalnya ada masalah kayak gitu ya udah. Namanya manusia ya, wajar lah bikin masalah. Kita ya sering bikin masalah juga guys. Oke guys, thank you banget ya udah nonton videoku hari ini. Hasil senenis video. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyak ke teman kalian. Biar kalian tahu bahwa si Asuk yang tadi yang ngobrol sama saya, dia punya kebaikan sebenarnya. Cuman aku gak tahu, aku belum ketemu aja titik dimana dia kebaikannya. Belum ketemu, cuman saya yakin dia punya kebaikan. Yang ini adalah dia gampang bergaul sama orang. Maksudnya gampang mencederai orang. Nah itu maksudnya, gampang maksudnya memberikan masukan. Ya, thank you banget yang udah nonton video gue hari ini. Kita di sini nggak ada maksud untuk ngejelekin atau apa, karena memang itu kenyataan hidup aja yang diceritain sih. Ini mukanya kayak kakek Sugiono guys, jujur aja nih. Kakek Sugiono tau gak? nggak percaya kalian bisa lihat dia kayak toko publik gitu, kayaknya. Ya. Dia nggak ngomong-ngomong ya. Oh, ya udah 3 hari siapa udah mikir gini, ada bami kan atau apa kayak lapar nih. Bapau kita tawa kue gitu. Ibai. Dapat bapau penyek. Woi, sama mana lu, Neng? Ciki Singapura. Ya, ciki Singapura bukan ciki Singapura itu, ciki dari impor punya dari luar Singapura. Mm-hmm. Lu baca dong di bawahnya, masih ada tulisannya impor bae. Nah, mungkin dia. Di Singapura kan enggak ada industri. Tantan jalan. Berapa kali gua? Gimana bisa orang lagi nunggu Bang Asi? Semua orang lagi nongkrong. Enak kan? Iya, lo nongkrong lu, Pian. Terus gak mau lagi, gua dulu aja dah. Woy, disalahin. Gak aman. Gak aman, woy. Mana, Pian? Kartu. Lu diem aja tadi, Pian. Priam! Tai lu! Gak pencet lu! Gue taruh, dosa. Lu kalau naik taksi lu bisa 130 ribu, Pian. Ini baru kecelakaan mobilnya, sampai bopeng begitu. Udah bopeng nggak jualan kalau mobil sampai bisa begitu.
dia bilang gini, semua gara-gara si Loso. Sekarang pasti begitu deh. Oh, no. Itu anaknya mau merit sini, coy. Di dalam bandara. Dari Malaysia emangnya datang. Di mana dia? Di mana? Di sini di dekat hotel aku kiraan. Anara. Mana sih barangku? Cari lo. Eh, mau mana sih lu ke ini? Ke ini, Roxy lu. Enggak lah ya. Mana lu, Bian? Roxy. Di mana sekarang? 5:30. Roxy bisa, Mak? Kalau ke Roxy 6:30 nyampe. Roxy aja, Mak. Kalau itu ke Pi, apa langsung ke Pi aja lah, Roxy. Lupa. Roxy mana, ya, Mak? Segaria lagi ketemunya. Atau merah yang satu ada gitu. Kemarin aku foto di patung Lion. Iya. Enggak masuk lu ke dalamnya. Gila lu. Nah, yang universal itu studio. Oh, masuk. Dompet itu ada. Masuk mana? Tapi plastik-plastik enggak. Masuk keluar. Tas yang biru masuk keluar. Yang selempang. Enggak, aku foto juga di bumi yang pesan jualan gede itu. Iya, gua udah lihat itu. Di si jomplo kata. Oh, itu. Kayaknya gak kangen sama itu. Gue cuman kangen sama Cici Aca. Ya ya ya, lu kangen sama dia, udah lu sama lu. Pulang, pulang lu. Dui. Ya aja agak kangen sama lu dah, 1% doang. Paspor. Kalau gua pergi kan kelinci. Kelincinya siapa yang jaga? Kelinci lagi. Pindah lu pergi deh. Kartu kredit gua lah. Dia pasti bilang gitu, Ben. Kartu kredit gua lah, gua kan sayang banget sama istri gua. Pakai kartu kredit sendiri. Pakai duit lah. Udah bayarin ke kreditnya siapa, Mas? Ya dia sendiri lah. Cuma suruh gua, enak aja. Ini gak dia. Siapa yang pengen bukin? Bayar, bayar parkir. Bukin sama orang. Kayak si Bopin. Ngeluhin parkir. Ruti, ruti oh, oh ya kan? Oh aja ya, katanya Bo. Tadi tuh bungkusannya tuh. Ada di deket, deket bagasi. Entah itu bungkusan orang atau bungkusan dia sendiri. Bungkusan gua. Oh, bungkusan dia apa? Di boneng. Bungkusan boneng gak tau malu. Itu dompet gue mana, Pak? Eh, udah mau nyampe nih, udah mau keluar nih, Pian. Itu dia tuh ada ya. Lu ngapa ya, Pian? Emang, Pian? Kalau dibilang, Pian. Siapin. Ya udah pulang tadi, ngapain suruhnya? Jalan-jalan lagi ya. Heran gue. Ya, kejalan aja lah. Iya, orang kan habis keluar negeri kan. Istirahat dulu. Ini malahan disuruh lagi loh. Kaki gue udah capek loh. Ngeng katanya. Pagi. Kaki gue udah capek. Bangun. Bentar. Udah mau check out. Kita udah mau check out. Check out check out gitu ya. Kata si wow. Check out, kita udah check out. Terus kata si Bonel, ngapain sih kita bangun-bangun orang masih enak tidur di sini. Terus kan tidur di kamar kasur kapsul kan lo. Bentuknya kayak gitu tuh. Yang ada atas bawah kan? Enggak, bukan. Terus yang ada enggak yang ini yang bisa dorong-dorong? Enggak apa. Enggak. Ini dua-duanya udah pada habis kali ini, Bu. Eh, udah dorong dompet kan? Iya. Minggu jadi ini. Si Bola bilang, "Mak, itu mah pesawat lagi, Mak." Lu mau ke rumah dia, Pin? Mak, pesawat lagi, Mak. Ajak-ajak Iki dong. Mak, pesawat lagi, Mak. Ajak-ajak Iki dong, katanya. Lu enggak mau ajak dia, lu, Pin? Saya mau ngajak. Parah lu, Pian. Dari hari apa tuh, Ming, diomelin sama si Makian lu. Ayah lu. Yang dia tulis 400. Bopian telepon 300. Bopian nego lagi 200. Makin aneh. Bernego lah dengan orang yang tidak mau. Yeah.
lagi dia. Roksi lah. Roksi lah, ini masih cukup loh. Kalau ke kopi kan belum. Dia kan ke jam 8 kalau ke kopi. Kalau nggak jam 9. Segini mana ada. Gila lu. Mana pian, ini pian? Telur gampang aja, Ben. Masukin aja telur asin dalamnya. Masalah telur halus perkara ini. Bulan ini nih ya. Batal nikah gua deh. Padahal gua udah ngomong sama orang-orang lu. Gua udah mau nikah nih bulan ini nih. Katanya. Ya, apa, ah, nanti dah gua kasih tahu alasannya. Mana ya? Gara-gara ampun kalian lu yang gua ya. Lu mau liat gak alonnya di mana? Aja lu. Oh, mana handphonenya? Oh iya di rumah. Mana ya? Tapi gua ada perlu dengan tasin. Kamu merah kaki. Kemarin gua ke pasir. Ngapain ke pasir? Lu dikubur gak dalam pasir? Enggak lah, gimana? Ada orang dulu yang nanyain gua untung bisa jawab. Apa nanya apa? What your name? What you from? Yusen. What is from? Good. Yes. Indonesia. Terus gue jawab, my name is Natali. Mana ya rasa gue? Where you come from? Duanya what you come from? Gue gak bisa bahasa Inggris. Si Iwo yang ngomong. Bunda yang ngomong emang? Masa? Lu bohong lah. Lu belajar dari mana? Gua belajar dari goblok. Oh, goblok. Dari goblok. Mantap. Goblok lu anjrit. Kesel gua. Game boy. Itu gamenya banyak orang mana orang ya? Luar Singapura. Gitu. Oh, yang lu pernah nanya gue ya, apa nih artinya? Yang kemarin gimana yang dia bilang nanya how much? Banyak nih juhinya sih. Ngapain aku nawarin gini, gak mau apa? Asin kok. Kenapa? Lawan, nanti di rumah lah. Ini benar-benar ciri-ciri orang yang memakan rakus tapi maunya di rumah saja biar gak terlalu dari penggunanya. Dari caranya. Iya. Uyuh, oleh-oleh ya. Apa mau yang lu? Ya. Ada nih dagangan gua, lu pada beli ya. Ini mau kemana, Pian? Roksi apa mau ke Pik, Pian? Pian, Roksi apa Pik nih? Pik aja nih, mau makan Pik apa? Enggak. Kelapa. Mana? Mau ke Roksi. Ini Roksi. Kelapa, enggak. Nah, aku mau coba mochi doa durenya dong. Mbak. Jadi mau buka. Pian, lu gak pake Pian itu? Yang kartu A itu lain itu? Enggak. Bego, kenapa gak dipake lu? Hah? Gak belanja, gue punya uang banget. Dudung, maksudnya kita biar tahu dapat diskon berapa. Ah, dapat diskon ya. Di kaos lu? Di burung, terbang. Kaos Singapura. Ah, kaos Singapura mah tipis-tipis. Mendingan gue bikin sendiri. Mendingan bikin sendiri, Pian. Lahirnya mah tebel. Gue bilang aja mau dibeli. Oh. Beli, kan mendingan beli sendiri. Gue bilang, mendingan beli sendiri tebel, gue beli. Gimana nih ceritanya? Lu bilang konflik aja, lu baru pulang lu. Nih. Lu kontra mulu sama gue kalau gue ngomong apa. Kontra aja gue. Bawa durian nih, Bok. Jadi batuk nih. Mana, Ma? Buset, bawa durian di situ banyak, kan? Ini anak masih batuk aja nih. Mana nih? Gua jadi batuk gua di lorong. Haji, Haji. Kok macet lu, salah pilih lu. Ngapain lu dari kesini lu, Pian? No macet, no parah. No. Gua tampol nih. Gua kontra balik Bonel. Gua enggak pro sama Bonel. Kesel gua sama Bonel. Mana, Mak? Tuh, macet nih ini bisa. Makan sendiri. Sampai setengah 8 malam. Lu ya, ayo, aku ya. Tadi lagian maunya kesini. Apa aja? Oh, macet dong, Pian.
Oh, ini kayak dure deh, Nak. Nih, nih, nih. Enggak jamin sama si setan. Mau lagi satu ya? Haha, mau enggak? Tah, doyan. Semuanya kita doyan. Sampol, El. Ada yang kenapa apa gitu? Oh, pecah bannya no, kontainer. Itu barang importir punya Ben. Coba aja lo lihat impor dari mana. Nggak mungkin di Singapura yang pembuatnya. Tahu, tapi nggak jadi. Saya dari Thailand, atau dari Filipina. Mas, dapat oleh-oleh dong dari Juli. Misalkan nih, bukan kayak gini ya. Bukan. Kamu jadi lo bisa jalan nggak? Nggak mau, nggak mau. Itu apa? Kamu yang doyan kan? Apanya? Oh enggak, nanti ya rumah lah. Oh, ini Thailand punya nih. Mongcheng Ching, punya Tuong Ching, punya. Enggak usah. Ini Thailand. Thailand, ini Thailand. Lu baca no Thailand. Ngomong bahasa Inggris. Di sini lu lihat. Orang yang di sono. Ini dari Thailand. Iya, tahu. Indonesia. Yang udah. Tadi mana yang duren? Gue baca di sini. Ada di belakangnya itu pasti. Ini dari Thailand, bukan dari Indonesia aja. Betul. Itu dia tuh, duren. Durennya wangi banget. Bondel kaget gue bisa bahasa Thailand, makanya langsung jawab dong dia. Takut langsung dimakan sama gue, padahal gue nggak makan. Kenapa kok elok nggak macet? Sebenarnya ini juga nggak macet, di Tangerang juga nggak macet sebenarnya, tapi tergantung Tangerang mana lu. Kalau Singapura kan gitu. Kenapa Singapura nggak macet? Jawabannya simple aja, orang-orangnya kebanyakan kerja dari rumah. Kayak Indonesia kalau orangnya kerja dari rumah, Jakarta juga pasti sepi kayak dulu. Nggak mau, ini memang ngasih mau lihat doang bawahnya. Importirnya dari mana? Aku mau cari mochi, mana ya? Ada juga. Ada mobil yang pesawat. Terus polos ini mah. Lagi di imigrasi kan lewatin. Dari Cina ini pengen ibu. Kalau di Malaysia. Nggak mau, ini nggak doyan. Kalau di Malaysia. Durian nggak doyan. Gue bisa beli dendengnya di pasar Bugisnya, Cinaton. Sedih gue, batal. Dendeng. Kata teman gue. Juli, nanti kalau aku lagi di Jakarta, aku mau pulang ke Israel. Kamu bareng sama aku ya? Aku pulang sama lu dah. Akhirnya kita pulang sendiri-sendiri. KL. Wah, lumpur lah. Dia mau main lumpur dulu. Pulang main lumpur. Jangan lu, Kuala Lumpur lagi. Kalau Kuala Namu, Medan. Biadab kali, Mak. Dia bukan paling baik, menurut lu, Pian. Coba deh. Ada lain. Mana pula tuh? Emang ada lain. Jadi dulu-dulu aku. Gua bilang ini saldonya kurang, gak ngerti. Itu yang lain. Berapa tuh saldonya? 29. Langsung lagi gue ini masih nge-lag ini ya. Gimana? Dia bilang dulu siapa? Abang gimana? Dia bilang gini dari Bugis. Kaget anjir, kamu terus. Man,
kata bang. Tapi kalau kita di dunia, mending kalau abangnya mau dimarahin. Kalau abangnya mau dimarahin tuh, kita nggak bisa marahin dia kan. Dilawan balik abang. Lawan buat abang. Sabar bang. Plastik kayak gue tuh, plastik sampah. Iya bener itu, kita lu tolong sampah. Iya kan gue bolu yang sampah. Jodoh bondel di depan. Bukan kantor itu si Bagas. Pan makan tuh di depan. Anlayan pan lainnya. Pan para lu ke depan. Ini gue ngeliat lo, udah dari tadi lah. Apa
Maksudnya kita nabrak orang loh. Terlaluan juga ini. Tiga loh yang ini sebenarnya aktif semua tuh. Benar. Iya lah. Sembilan abal-abal. Dan aktif punya ini. Pernah dapat melupakan dirimu.
terlihat tetes air mata yang jatuh. Ku akan sekarang aku lagi pemensin, jadi kita harus belok kanan menuju tempat istirahat KM 68 dan belok kiri di tempat istirahat KM 68. Nggak tahu tau keluar lagi. Ngisi bensin. Keluar. Nggak cocok diisi bensin. Kata nggak kalau mobil kan ditaruh di sini loh. Kalau ditabrak sama orang dari samping nggak apa-apa. 600 meter. Bonyok. Jalan Tol Merak, Jakarta. Jalan Tol Tangerang, Merak. Tuh lihat tuh deh. Salah satu korban bonyok ini bawah ini. Korban bonyok baru-baru ini saja terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan. Bondel dikentutin ember. Ini mobil kenapa parkir di sini? Apa lah, males dia parkir di sono. Ini mau parkir di setelah 100 meter belok kiri ke tempat istirahat KM. Belok istirahat, gua katanya suruh istirahat. Belok kiri ke tempat istirahat KM. Ke Mercy begitu deh. 68. Awas ya Semarang, berak dulu di situ. Mana ini kan? Ini mau siapa kagak nih? Ini pertama nggak? Deh, deh. Alah anjir, ini pertama. Setelah 400 meter, bergabung ke jalan Tol Merak. Jakarta. Oh, Jakarta. Tangerang. Hah? Ditutup. Mana sih? Enggak jelas nih. Enggak aja juga nih pada nih. Enggak aja lu, Bang. Tanya dong. Puter-puter dulu ah. Oh, di dia deh. Enggak ada dia cuman nih. Itu lebih lucu lagi dia, mundurin manual. Tuh. Sampai kaki. Belok kiri ke tempat istirahat KM 68. Si jenggot. Kok kita bisa isi kedikitan ya ininya. Kedikitan orangnya. Cuman satu ini. Nyuruh orang servis. Emang gak bisa bang situ bang. Nah ini palet. Nggak ada yang ladenin gitu. Bisa gak sih? Bayar sih emang. Berapa sih bayar sih? Ya lu yang jadi staffnya muka ini susah lu nggak ada akses tuh. Nggak mau. Nggak ada akses. Emang kalau staff jadinya harus nge BM ya, harus ikut apa kontainer atau truk di belakangnya buat lebih mau masuk kerja di sini. Atau nyebrang ini tuh jalan itu tuh dari sono deh. Nyebrang sampai sini baru nyampe. Tidak mudah memang, tidak mudah. Akses jalannya, soalnya kan jalan tol itu kan ngebabat semua jalan-jalan yang kampung sempit itu. Jadi dibikin lebih luas gitu kan, kalau jalan tol begitu. Pelebaran jalan disebutnya, lu ngerti ya? Enggak. Bukan kayak lu, pelebaran mulut bacot aja dilebar. Efek aja dipikirin. Banyak bisa. Bagas aja yang dimauin. Hah? Banyak bisa ditersenyum. Ini walaupun asin, mau ingin ngomong pucuk. Wah. Pucuk. Apa dah? Pucuk. Bahasa itu kali ya, jorok lagi nih. Itu jorok banget emang. Pucuk, pucuk. Bohong. Pucuk. Bohong. 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 Lu enggak rasa bohong lu. Mana sih mah dia udah tahu lah pucuk, pucuk. Teh pucuk. Ya, gak apa, saya ke dalam aja deh. Halo Pak Ade, ada amplop sedikit nih buat Pak Ade. Gak apa Pak Ade. Terima kasih. Oke deh, ikut ya, ikut tahlilan. Oh ada tahlilan, jam segini. Nanti aku sisa. Oh habis sisa. Oh, kayaknya sih langsung mau ke Jakarta sekarang. Oke, siap. Iya Pak Ade, yuk mari Pak Ade. Terima kasih ya. Iya Pak Ade. Pak
ganteng. Yalah, yuk cabut yuk. Ayo, cabut. Teman-teman. Guys, daripada aku berantem aja kerjanya sama si Nono nih emangnya. Tetangga yang luar biasa kita membantu. Wow, burung segar. Ya aku udah. Asisten dari next video. Bye bye guys.